فَفِرُوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Alhamdulillah pada pagi hari ini saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya dan kita diberi kemudahan pada acara yang kita semua berharap dijadikan sebagai acara yang berberkah membawa kebaikan dan manfaat untuk seluruh dari peserta di sini dan menjadi sebab kebaikan dan keberkahan untuk kita semua di dalam masyarakat kita dan di dalam negeri kita, dan menjadi salah satu uh, bekal yang baik untuk kita semua di dalam meningkatkan kebaikan di dalam negeri kita ini. Dan saya berterima kasih kepada Dekan dan seluruh kawan-kawan di Fakultas Pertanian Unhas Atas, kesempatan yang telah diberikan. Terkait dengan tema pembahasan kita, atau tema yang diamanahkan kepada saya di kesempatan ini, yaitu tentang tata cara berwirausaha ala Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Ya, tentunya dimaklumi bahwa agama Islam ini adalah agama yang. Universal, membicarakan segala hal dan memberi bekal kepada segala hal yang diperlukan oleh manusia di dalam kehidupannya, apalagi di dalam uh, tata usaha atau wira usaha yang merupakan bentuk atau salah satu dari pokok kehidupan manusia. Karena itu seperempat di dalam pembahasan fikih itu disebut dengan nama babul muamalat bab seputar muamalah bagaimana berinteraksi dengan manusia kepada manusia lainnya bagaimana berhubungan antara manusia dengan manusia lainnya dalam hal yang terkait dengan harta hal yang terkait dengan harta apakah itu dalam bentuk jual beli Apakah dalam bentuk sewa menyewa, apakah dalam bentuk uh, perserikatan, investasi, atau dalam bentuk yang lebih luas daripada itu, dalam bentuk hibah, dalam bentuk warisan, dan segala hal yang terkait dengan harta, itulah yang disebut dengan nama fikih muamalat. Dan fikih muamalat ini telah diterangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sangat dalam dan sangat luas iya karena dia adalah salah satu komponen yang merupakan tegaknya kehidupan manusia memperbaiki pemahaman di dalam fikih seputar muamalah ini itu adalah salah satu sebab yang menyebabkan baiknya keadaan manusia apalagi kalau kita berbicara dalam skala yang lebih lebih mendetail di dalam tata negara di dalam kehidupan bermasyarakat kehidupan bersama maka itu ada fikih yang diatur di dalam agama kita terkait dengan fikih muamalah ini baik uh, tema pembahasan di acara kita ini Uh, sebenarnya untuk tema saya terkait dengan uh, apa namanya terkait dengan tata cara usaha ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya banyak terhubung dengan masalah etika di dalam bisnis bagaimana cara seorang itu berbisnis dan sebagainya tapi kalau kita lihat kepada tema umum di dalam kegiatan kita. Yaitu, uh, sebentar saya baca temanya. Tema umum kita, Pak Moderator, tadi saya lupa ini ya. Baik, peningkatan ekonomi kreatif syariah di masa pandemi tema umumnya masya Allah lebih luas ya daripada tema yang apa namanya diamanahkan ke saya karena itu saya juga di dalam tema yang diamanahkan ke saya saya harus melihat kepada tema umum peningkatan ekonomi kreatif syariah di masa pandemi jadi eh, berbicara tentang wirausaha berbicara tentang wirausaha ini juga kita harus mengenal Sudut-sudut terkait dengan masalah perekonomian di dalam syariat Islam itu, dan bagaimana hubungan perekonomian itu di dalam membangun uh, kesejahteraan di sebuah negeri. Nah, karena itu, ada baiknya di kesempatan ini, dan kita juga, khususnya di masa pandemi ini, uh, kita perlu mengetahui dasar-dasar uh, pokok atau pijakan-pijakan. Seputar perekonomian Islam, seputar perekonomian Islam yang mungkin dari dasar-dasar pokok dan pijakan-pijakan ini, kita juga akan memahami bagaimana etika-etika, ya, dan bagaimana berwirausaha yang dituntunkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Dengan itu, kita juga bisa mengenal urgensi dan... Saya akan memberikan beberapa hal yang mungkin bisa menggambarkan kepada kita bagaimana cara penerapan yang baik dari hal-hal tersebut. Iya. Jadi secara umum bahwa di dalam syariat ini itu telah diatur bagaimana sistem perekonomian yang baik untuk membangun sebuah masyarakat, membangun sebuah negeri. Karena itu saya sering berkata kepada teman-teman uh, di berbagai kalangan, apakah dari pemerintahan kepada teman-teman akademis maupun yang lainnya, saya sering uh, katakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan orang yang punya banyak kekayaan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu membangun negara Islam membangun khilafah islamia di Medina, beliau itu berhijrah dari Mekah. Berhijrah dari Mekah itu tidak membawa harta apapun. Kampung halamannya saja beliau tinggalkan. Tapi begitu beliau tinggal di Medina, berada di sekitar para sahabatnya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan syariat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan yang sudah lengkap dan sempurna itu telah mencukupi tegaknya sebuah negara yang kuat. Bahkan ketika dikembangkan oleh penerusnya Abu Bakar Siddiq, kemudian Umar bin Al-Khattab, kemudian Uthman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Talib, dan seterusnya dari para pemimpin umat Islam, Islam ini tersebar seluruh dunia, bahkan hampir memenuhi seperdua dari dunia, dari ujung barat sampai ujung timurnya. Iya. Kalau mau bicara dari sudut kekuatan, pasti di dalam syariat Islam itu ada pondasi-pondasi syariat yang menyebabkan kuatnya perekonomian mereka. Layaknya mereka dikatakan sebagai negara yang besar, negara yang punya kekuatan, yang mampu untuk mempengaruhi dunia. Maka ini tentunya harus kita pahami bahwa pembahasan-pembahasan itu ada di dalam pembahasan-pembahasan fikih kita, ada di dalam pembahasan-pembahasan fikih kita. Jadi pembahasan-pembahasan ini juga sudah eh, apa namanya menjadi perhatian ketika krisis Eropa kemarin, ya bagaimana perekonomian Eropa yang dikatakan perekonomian yang sangat hebat di dunia ambruk seperti itu nah, baru mereka membahas sudut-sudut perekonomian di dalam Islam dan sekarang di Eropa sendiri mulai dikembangkan dari perekonomian islami yang apa namanya mulai masuk ke dalam beberapa ranah yang ranah itu sendiri kadang di sebagian negeri umat Islam sendiri sangat disayangkan kadang belum bagus diterapkan iya yeah. maka kita ketika melihat uh, bagaimana Islam mengatur di dalam perekonomian itu itu sangat penting sekali untuk untuk dipahami iya yeah. sebagaimana pembahasan tentang uh, tata cara berniaga cara tata cara berwirausaha sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga sangat penting ya jangan sampai fakultas apa namanya uh, peternakan sudah buat program-program bagus yang memberi bibit-bibit bagus ke masyarakat ya begitu siap dijual ternyata ada calo-calo yang mengambil bibit-bibit itu menjatuhkan harga dari apa namanya perniagaan masyarakat akhirnya rusak dari perekonomian. Eh, ini kan tidak ada akhlak namanya, tidak ada adab di dalam perniagaan dan bisnis yang mendukung untuk tegaknya ya kebaikan di tengah masyarakat. Maka Islam itu mengcover seluruh sudut dan seluruh, seluruh sisi yang diperlukan untuk tegaknya sebuah ekonomi. Ya. Untuk tegaknya sebuah ekonomi dari A sampai Z nya dan itulah kesempurnaan di dalam Islam karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu islam adina pada hari ini telah Kusempurnakan agama kalian untuk kalian dan telah kucukupkan nikmatku atas kalian dan telah kuridai Islam sebagai agama kalian dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwa segala sesuatu itu beliau ajarkan. Itu dipahami oleh para sahabat. Sampai dipahami oleh orang-orang di luar Islam. Karena itu datang orang-orang Yahudi kepada Salman Al Farisi. Mereka bertanya, "Hal allamakum rasulukum sallallahu alaihi wasallam kullu shay'in hatta al-qira'ah?" Apakah Rasul kalian mengajari kalian segala sesuatu? Sampai tata cara etika di dalam, maaf ya, di dalam WC, di dalam berbersih. Ya, maka kata Salman Al-Farisi, iya, kami diajari oleh Nabi Wasallam segala sesuatu. Sampai di dalam WC, kami dilarang istinja menggunakan tangan kanan, kami dilarang istinja kurang dari tiga batu, kami dilarang istinja menggunakan tulang, ya dan kotoran. Nah, itu kan etika-etika diatur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan pribadi seseorang. Apalagi dalam hal yang merupakan kebersamaan, dalam hal yang merupakan keperluan manusia. Apalagi dalam hal yang merupakan tegaknya sebuah negara, tegaknya sebuah negara. Karena Islam ini dari dasar kaidah pokok di dalam beragama, di dalam agama Islam diatur segala syariat untuk menjaga kebersamaan. Dan di dalam syariat Islam ini dilarang banyak perkara karena hal itu bisa mengantar kepada perpecahan, kerusakan, dan keterpurukan. Ya maka hal-hal seluruh hal-hal ini, ini semuanya adalah pokok-pokok dan gambaran-gambaran pensyariatan di dalam Islam yang menunjukkan indahnya syariat Islam itu. Termasuk di dalam sudut kehidupan di dalam berwirausaha di dalam perekonomian di dalam perekonomian karena itu dari ciri perekonomian Islam ini ini perlu saya ingatkan dari ciri dan dasar pokok di perekonomian Islam perekonomian Islam itu dibangun di atas akidah dan keimanan ini sebenarnya yang membedakan Antara perekonomian Islam dengan banyak sistem perekonomian yang telah gagal dilakukan oleh manusia di dunia ini, apa mau disebut kapitalitis, disebut liberalisme, atau disebut sebagai sosialisme, ataupun sistem-sistem perekonomian dan lainnya yang telah dulu pernah dibanggakan, kemudian terlihat bagaimana kegagalannya, di antara ciri yang membedakannya perekonomian Islam itu, itu dibangun di atas akidah dan keimanan. Orang yang melaksanakan perekonomian itu, orang yang melaksanakan bisnis, ada ikatan-ikatan secara akidah, secara keyakinan. Ada sudut-sudut ibadah yang diharapkan di dalam bisnisnya, di dalam kegiatan wirausaha atau di dalam sebuah kegiatan yang terkait dengan perekonomian di dalam sebuah negeri ada sudut ibadah yang mereka pikirkan. Iya. Karena itu ada namanya sebab-sebab keberkahan dalam rezeki. Sebab-sebab keberkahan dalam rezeki. Atau orang cari, seorang muslim cari dalam berniaga. Iya. Dan sebab-sebab keberkahan itu itu diatur ya, diatur. Dan terlihat. Bukan tidak kelihatan. Ya, contohnya misalnya kita sekarang melihat ya. Di pembahasan zakat yang merupakan salah satu unsur pendukung kekuatan ekonomi dalam sebuah negara pembahasan zakat harta apa yang dizakati ya ada empat jenis harta yang dizakati dalam syariat Islam yang pertama dari mata uang emas dan perak yang merupakan alat transaksi ya dan masuk di dalamnya mata uang yang sepunsi dengan emas dan perak ini yang di zakat yang pertama. Yang kedua adalah hewan ternak dan dikhususkan hewan ternak di sini tiga: kambing yang pertama, kambing; yang kedua, sapi; dan yang ketiga, unta. Ya, karena tiga hewan ini, ini masya Allah ya, tiga hewan ini disebut hewan berberkah sebenarnya, disebut hewan berberkah. Jadi pada hewannya saja komoditi yang dipakai untuk apa namanya bertransaksi. Itu ada bentuk keberkahan Allah, letakkan padanya. Iya, nah ini tiga, tiga jenis hewan dizakati. Karena uh, ini dari alat transaksi, bisa dikatakan tidak kosong muka bumi ini sebuah negara pun kecuali ada salah satu dari tiga hewan ini yang menjadi komoditi, apa namanya, atau menjadi uh, bagian dari harta mereka. Kemudian yang ketiga dari harta yang dizakati adalah hasil bumi. Hasil bumi, hasil bumi yang disimpan untuk dimakan, apakah yang bisa ditimbang atau bisa dikil, itu dari hasil bumi namanya. Kemudian yang keempat yang dizakati itu ada namanya barang-barang perniagaan, barang-barang perniagaan. Iya, jadi dari empat jenis harta ini, ini harta yang paling banyak beredar di tengah manusia dan empat jenis harta ini, kalau dia tetap ada keberadaannya di dalam masyarakat, itu artinya perekonomian mereka tetap baik. Sebab itu hal yang terkait khusus dengan kehidupan mereka, hal yang terkait khusus dengan kehidupan mereka, keperluan pokok mereka ada pada hal tersebut. Iya, makanya kalau dijaga dan dipelihara, maka itu bagus. Nah, karena itu seorang muslim ketika masuk di dalam bisnis dan perniagaan, ya dia bukan sekedar bisnis dan berniaga saja, bukan hanya sekedar berwirausaha, tapi dia tahu bahwa di dalam hal-hal ini ada kewajiban zakatnya, ada sebab keberkahannya, di dalam perniaganya itu ada harta di situ untuk saudara-saudaranya yang miskin atau yang fakir, perlu dia bantu, dan dia sendiri ketika masuk di dalam sebuah bisnis dan perniagaan, dia tahu apa dari kewajibannya. Karena itu diajak misalnya untuk berbuat curang, dia tidak mau. Nah, karena itu ada unsur keyakinan di situ. Dia tahu kalau dia misalnya memasarkan barang. Ya, dan barang ini, apa namanya, ada cacatnya atau ada aibnya. Dia tutupi, dia tutupi saja. Ayat itu bentuk dari dia tidak jujur namanya. yaitu itu sebab dihilangkannya keberkahan. Ya. Sebab dihilangkannya keberkahan. Karena itu syah di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al-bayyani al, ani, al ani, <coughs> uh, bil khiyar. Dua orang yang bertransaksi itu punya hak untuk khiyar. Boleh dilanjutkan, boleh tidak dilanjutkan. Iya. Kemudian diterangkan fa bayyana. Kalau keduanya itu fa sadaqa wa bayyana, kalau keduanya saling jujur dan menerangkan transparan. Buri kalahuma fi akan diberkahi jual beli mereka berdua. Fa in bahwa kata katama, tapi kalau keduanya saling dusta dan saling menutupi muhiqat barakatu maka akan dihapus keberkahan dari transaksinya, dari jual belinya. Jadi seorang muslim itu dia bertransaksi itu ada sudut-sudut keyakinannya di dalam, transaksinya ada sudut-sudut ibadahnya. Ya, Allah cinta seorang hamba itu yang beramal, bekerja. Iya. Allah Subhanahu wa taala merahmati orang-orang yang berbuat baik kepada makhluk. Termasuk kepada hewan sekalipun. Kepada hewan sekalipun. Ya, jadi kalau misalnya kita menanam bercocok tanam atau kita misalnya beternak ya kita beternak berbuat baik kepada hewan ternak itu kita harapkan di belakangnya pahala kita harapkan di belakangnya kebaikan sebab so, kita berbuat baik kepada hewan itu dari pintu ketaatan dari pintu ketaatan sebagaimana kalau kita bercocok tanam bercocok tanam itu sangat dianjurkan di dalam syariat sangat dianjurkan di dalam syariat. Bahkan di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza sa'a wa ahadukum fasila" Apabila hari kiamat itu akan bangkit, sebentar lagi hari kiamat ini, dan di tangan kalian ada bibit dari pohon, ya, Pak ini Ia gerisaha, Kalau dia mampu untuk menanam bibit ini sebelum bangkitnya hari kiamat, dia tanam bibit itu, dia tanam bibit tersebut. Sebab ini pintu ketaatan kita gunakan untuk dengan baik untuk menanamnya iya untuk menanamnya sebagaimana kalau misalnya kita tanam dari pohon apa saja siapapun dari hewan yang makan darinya burung maupun yang lainnya mengambil manfaat maka seorang itu dapat manfaatnya dapat manfaatnya sampai hari kiamat dapat manfaatnya sampai hari kiamat baik itu pembahasan-pembahasan seputar perekonomian itu itu penting sekali di tengah umat Islam sebab ada sudut-sudut akidah juga di dalamnya. Dan seperti uh, webinar ini misalnya diterangkan di dalamnya materi-materi agar seorang itu punya skill dan keahlian bagaimana bisa menjalankan apa namanya uh, suatu bisnis yang memanfaatkan peluang wira usaha dengan sebaik mungkin, ya dengan penguasaan yang baik ini dia bisa melakukannya secara maksimal. Nah itu sudut ibadah yang lain. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Inalillah yuhibbu min al abdet ida amil amalan ayudkinahu. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala cinta dari seorang hamba Kalau dia melakukan sebuah amalan sebuah ketaatan, maka dia mungkin dalam amalan itu dia sangat uh, apa namanya sempurna lengkap ya kalau bisa tidak ada kekurangan tidak ada kekurangan dia lakukan nah ini ini semuanya adalah dari sudut-sudut ibadah karena itu perlu diketahui bahwa uh, bisnis muamalah ekonomi di dalam syariat itu itu tidak lepas dari pembahasan akidah dan keimanan bagi seorang muslim. Ada sudut-sudut syariat di situ yang mengikatnya kepada ketaatan yang mengikatnya jangan sampai jatuh ke dalam hal-hal yang dilarang. Jangan sampai jatuh ke dalam hal-hal yang dilarang. Baik. Kemudian dari dasar pokok di perekonomian Islam di wirausaha di dalam Islam bahwa perekonomian Islam itu itu dibangun di atas dasar keadilan dan sikap pertengahan. Dan sikap pertengahan. Iya. Dan ini al ya itu adalah ciri umat Islam ini. Wa kadzalika ja lakum. ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan, sebagai umat yang pertengahan. Ya, karena itu di dalam Uh, sudut berbisnis di dalam perekonomian Islam itu itu digabungkan antara kemaslahatan yang bersifat umum dan kemaslahatan yang bersifat khusus digabungkan iya yeah. kemaslahatan yang bersifat umum dan kemaslahatan yang bersifat khusus jangan seperti sebagian sistem perekonomian katanya harta itu menjadi milik bersama segala kekayaan dikuasai bersama, ya ini menghilangkan dari ruh kehidupan. Nah, di dalam Islam itu dijaga dua hal, ada namanya maslahat, <tuh> ada namanya maslahat, itu maslahat bersama namanya, maslahat bersama, kepentingan bersama, nah, hal yang merupakan maslahat bersama, kepentingan bersama, itu perannya pemerintah di situ, itu dipegang oleh pemerintah ya untuk menggunakan dari aset bersama ini dalam kemaslahatan yang paling baiknya yang diperlukan oleh rakyat dan masyarakat itu aset bersama tapi ada namanya aset pribadi kemaslahatan pribadi nah kemaslahatan pribadi ini harus ada dan harus berjalan Sebab itu, tabiat manusia, tabiat manusia, manusia tidak bisa dilepaskan dari tabiatnya. Iya, dia misalnya uh, pengen makan sesuatu, dia ingin menikmati sesuatu, ingin merasa lapang pada sesuatu. Bagi maka hal-hal yang seperti ini diberi ruang. Karena itu, dari kemaslahatan bersama juga dijaga. Nah, dan dibalumi dari sudut uh, politik perekonomian itu, apabila... Ada gerakan-gerakan dari pelaku-pelaku uh, bisnis di dalam sebuah negara. Semakin banyak gerakan di dalamnya, itu akan semakin meningkatkan dari kekuatan perekonomian di dalam sebuah negeri. Karena itu dihargai di dalam agama kita ini, bisnis-bisnis yang sifatnya maslahat khusus untuk seseorang. Jadi ada maslahat umum, ada masalah khusus. Dipelihara dua-duanya. Dan ini bentuk keadilan di dalam agama. Bentuk keadilan, iya, yeah. ini juga bukan seperti gaya kapitalisme ya atau liberalisme yang apa namanya berbuat bisnis dengan sesuka hatinya, ya yeah. mau menghabiskan, meruntuhkan satu negeri, ingin menghancurkan banyak orang, membuat manusia kesusahan tak peduli yang penting dia untung, bukan juga seperti itu, dan juga bukan pula seperti uh, Sistem sosialisme misalnya mereka menganggap bahwa uh, semuanya adalah milik bersama, ya harus dibawa penguasaan bersama. Ini juga adalah hal yang mereka sendiri yang uh, melakukan sudut perekonomian tidak bisa melakukan secara keseluruhan. Ada kebijaksanaan-kebijaksanaan di negeri-negeri yang melakukan itu, itu kebijaksanaan yang memberikan hak kepada kepemilikan secara pribadi. Ya, karena itu tabiat pada manusia tidak lumrah pada manusia. Karena itu dalam syariat kita dipelihara antara dua hal, dipelihara antara dua hal. Ya, sebagaimana di dalam uh, syariat kita ini dijaga dari sikap dari perekonomian dalam bentuk sikap pertengahan, sikap pertengahan. Nah ini untuk mencegah jangan sampai terjadi kelaparan, kefakiran. Keterpurukan di dalam sebuah negeri, dan jangan sampai terjadi inflasi atau terjadi hal-hal yang bisa membahayakan sebuah perekonomian. Jadi, diambil dari kadar yang pertengahan, ya, dari kadar yang pertengahan. Uh, di sebagian uh, negeri Islam, ada yang pernah menerapkan salah satu produk ekonomi, uh, produk syariah, produk syariah, ya masuk di dalam sistem merubah. Tapi begitu dia masuk ke dalam sistem merubah, berlebihan di dalamnya, sudah keluar dari kadar wasatiyah, akhirnya menimbulkan krisis. Menimbulkan krisis. Maka hal-hal yang seperti ini itu tidak tidak diperbolehkan di dalam sistem perekonomian Islam karena itu membawa kepada bahaya. Kemudian dari sifat yang ketiga, dari sifat perekonomian dalam Islam ini, bahwa uh, seorang yang ketiga berwirausaha, atau ketiga, dia menjaga sistem perekonomian Islam dengan baik dan benar, maka itu artinya dia menjaga dari akhlak yang mulia, dari sifat-sifat yang mulia yang memang sudah disyariatkan dan dituntunkan atas setiap muslim dan muslimah ya, dan ini insyaallah allah mungkin saya akan terangkan nanti sebagian dari sifat-sifat seorang pebisnis orang yang akan berwirausaha ya, akhlak ini penting di dalam bermuamalah ketika dia berusaha ya mengambil keuntungan ya dia perlu lihat akhlaknya sebagai seorang muslim ya diambil keuntungan untuk dirinya tapi dia juga cinta kebaikan bagi orang lain cinta kebaikan untuk orang lain sebagaimana kita ini kalau punya harta berapapun di dalam harta kita itu ada zakatnya ketika sudah mencapai harta jumlah yang banyak begitu dan ditetap kalau syariat ada zakatnya zakat ini diwajibkan untuk dikeluarkan itu hak untuk saudara-saudara kita yang lain Ya, hak untuk saudara-saudara kita yang lain ini akhlak dijaga di dalam berdagang dan berniaga sebagaimana seorang itu ketika dia berbisnis ya dia jangan menimbulkan bahaya kepada manusia ya misalnya sebuah uh, seekor sapi misalnya umumnya dijual oleh orang-orang misalnya 20 juta Wah ini dia punya teknologi di dalam apa namanya peternakan Masya Allah bagus, dalam waktu singkat dia bisa menghasilkan sapi seperti itu tapi dia bisa jual dengan harga 10 juta ini kan membahayakan orang-orang yang sudah terbiasa umumnya masyarakat menjual 20 juta tiba-tiba dia jual 10 juta ini bisa membuat apa namanya membuat bahaya di tengah manusia jadi juga seorang tidak boleh melakukan apa namanya bentuk bisnis untuk meraih keuntungan Ya, dan akan menyebabkan bahaya kepada orang lain, menyebabkan bahaya kepada orang lain. Karena itu kaidah umum di dalam syariat kita la, wa la tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh ada pembahayaan. Iya. Baik dari uh, karakteristik pokok di apa namanya perekonomian Islam itu, perekonomian Islam itu dijaga di dalamnya keadilan dijaga di dalamnya keadilan sehingga eh, terbentuk pada setiap orang yang masuk di dalam ranah bisnis hal yang menjaminnya di dalam berbisnis dengan baik Iya walaupun misalnya kita berikan kepada para pebisnis konsep yang bagus dia sudah bisa memilih dari jenis-jenis bisnis yang bagus ya cara pengembangannya yang baik Ya, tetapi kalau di tengah masyarakat itu sendiri banyak dari hal-hal yang menyebabkan terjadinya kezaliman, ya, situasi yang menyebabkan hilangnya keadilan, ini akan menyebabkan, ini juga akan menjadi sumber masalah di dalam perekonomian. Ya, karena itu harus dijaga dari uh, bisnis yang kita lakukan, jenis dari muamalah. Dan perekonomian secara umum itu harus dipelihara keadilan di dalam hal tersebut, iya keadilan di dalam hal tersebut. Dan dari bentuk keadilan di dalam hal itu, ya setiap orang yang masuk di dalam ranah bisnis itu itu punya hak yang sama di dalam hal itu, punya hak yang sama. Kalau misalnya uh, ada sebuah di, dibuka misalnya untuk rakyat lahan, boleh untuk memiliki lahan misalnya. Dengan ketentuan dan syarat-syarat. Maka siapa saja yang memenuhi ketentuan dan syarat itu boleh untuk masuk di dalamnya. Boleh untuk masuk di dalamnya. Maka di pokok sebenarnya dijaga di dalam perekonomian. Ketimpangan-ketimpangan yang terjadi itu bisa menyebabkan bahaya, di bisa membahayakan dari kehidupan manusia dan bisa membahayakan dari sudut perekonomian di tengah manusia. Baik, kemudian dari karakteristik perekonomian Islam juga yang mungkin bagus saya terangkan pada kesempatan ini, bahwa di dalam perekonomian Islam itu diberi kebebasan di dalam berniaga. Tapi bukan kebebasan dengan sebebas-bebasnya tidak ada batasannya dan tidak ada ukurannya. Kebebasan yang terikat dengan ketentuan-ketentuan syariat dan tidak melanggar syariat. Itu makna kebebasan. Iya. Karena itu terjadi dari bentuk-bentuk perekonomian, sudut-sudut perekonomian terjadi di tengah manusia, berjalan di tengah manusia, baru terjadi di masa-masa belakangan. Tidak ada dulu di masa Nabi, tidak ada di masa para sahabat, para imam empat. Ya. Mungkin di 500 per tahun pertama dari umat Islam itu tidak terjadi. Baru terjadi di masa-masa belakangan. Tapi itu dibolehkan di dalam agama. Dibolehkan, seperti misalnya berbagai bisnis yang e, terjadi sekarang di bidang telekomunikasi, ya, dan yang semisal dengannya di pembahasan teknologi ini ada di masa-masa sekarang, tidak ada di masa-masa sebelumnya. Tapi bersamaan dengan itu, tidak seorang pun dari fukaha ahli fikih di kalangan ulama Islam yang melarang hal tersebut. Karena itu, dibolehkan masuk di dalam sudut perekonomian. Ya, tapi dibatasi pada hal yang tidak melanggar syariat. Pada hal yang tidak melanggar syariat. Ya, dan ini berbeda ya dengan sistem perekonomian kapitalisme misalnya. Yang boleh semuanya tapi tanpa ada batasannya. Tanpa ada batasannya. Sampai masuk ke dalam hal-hal yang diharamkan. Ya perkara yang membahayakan bisnis dalam minuman keras, bisnis dalam narkoba yang bisa merusak akal dari generasi muda kita. Coba bisa dibayangkan ya anak-anak, mahasiswa kita gitu, kalau sudah mengkonsumsi mengkonsumsi obat jahat ini, itu akan terbiasa nanti otaknya itu terbiasa fly, ya, terbiasa tidak mau berpikir keras ya. Tidak terlatih sebagai sebuah warga negara yang militan yang bisa membangun kebaikan dirinya, masyarakatnya, negerinya. Akhirnya apa jadinya generasi muda kita? Kalau terpengaruh dengan hal-hal yang seperti itu, ini memasukkan hal tersebut sebagai bentuk-bentuk yang boleh di, di apa namanya di dijadikan sebagai komoditi bisnis itu hal yang berbahaya dalam sebuah negeri. Karena itu di dalam perekonomian Islam itu diberi keluasan kebebasan dalam bermuamalah ekonomi apa saja, tetapi pada hal yang dibolehkan oleh syariat tidak melanggar. Syariat di dalam hal tersebut Ya tidak melanggar syariat Di dalam hal tersebut Baik Kemudian dari uh, Ciri perekonomian Islam juga Adalah Takaful alijitimai Ya Di dalam Perekonomian Islam itu dijaga dan dijamin kemaslahatan untuk semuanya, dijamin kesejahteraan untuk semuanya. Itu takaful Islami namanya. Takaful Islami. Ya, karena itu sebenarnya di dalam ilmu perekonomian kita, di kondisi apapun sebuah negeri, ya namanya ujian dan cobaan itu pasti ada, ujian dan cobaan. Dan sebuah negeri itu pasti ada ujian dan cobaannya. Nah, mungkin tidak ada ujian dan cobaannya, ya. Jangankan kita di masa Rasulullah saja ada ujian, di masa para sahabat saja ada ujian. Ujian dan cobaan itu ada, iya. dimaklumi dulu, ya, bagaimana ketika Nabi SAW awal kali menyebarkan Islam di Mekah, di Boykot, beliau di Syekh Bani Amir bersama para sahabat, sehingga banyak terjadi kelaparan. Nah, itu karena terjadi ujian dan cobaan, iya, sebagaimana ter, terjadi di masa Umar bin al-Khattab, perjalanan wabah, wabah di Syam, yang wabah ini memberi dampak yang luar biasa di dalam perekonomian, ya hal-hal yang seperti itu ujian dan cobaan, ya tapi secara umum di dalam syariat kita ini terdapat solusi di dalam menghadapi kondisi-kondisi krisis yang menimpa manusia itu ya karena itu ada dari sektor-sektor di perekonomian diperhatikan dipelihara ada konsep yang memang bisa menjamin semuanya seperti misalnya satu contoh ya satu contoh kasus terjadi di tengah eh, apa namanya para sahabat Dan ini kalau kita bahas lebih mendalam dia bisa menjadi solusi terkait dengan kenegaraan sebenarnya. Cuma ini ceritanya agak panjang ya, tapi saya fokus kepada satu kasus ini. Kasus ini diriwetkan oleh Imam Muslim tentang para sahabat al syariin Ini al syariin ini uh, uh, sekelompok sahabat datang ke kota Medina, mereka asalnya itu dari 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 Kufa, Asalnya dari Yaman, mereka juga ada, tapi setelah itu pindah ke Kufa. Nah, ketika mereka berada di Kota Medina, mereka ditimpa oleh kekurangan, ditimpa oleh kekurangan. Maka Nabi Wasallam memerintah supaya setiap dari mereka ini mengumpulkan makanannya di satu tempat, dikumpulkan makanannya di satu tempat. Maka datanglah setiap orang membawa sisa dari makanannya, bahan makanannya dikumpul lah di, di atas di satu tempat ada yang bawa banyak ada yang bawa sedikit dikumpul di satu tempat ya setelah itu mereka makan bersama di situ mereka makan bersama di situ ya ini keadilannya satu dari sudut keadilan terjaga yang kedua diberi sudut solusi jadi mungkin ada yang punya makanan lebih di sudut sana ada juga di situ yang kurang ada juga di situ tapi semuanya bersyirikat, semuanya makan sama bersama di situ. Ini takaful ijtima'i namanya. Takaful ijtima'i. Nah itu bisa di dalam sebuah negeri seperti itu. Iya. Penduduk negerinya misalnya setiap dari mereka memberikan dari uh, apa namanya? nilai atau berupa juran atau apa namanya begitu dikumpul di satu tempat, kemudian dikembangkan untuk maslahat bersama, dimakan untuk semuanya. Itu adalah hal yang diperbolehkan. Iya. Dan itu salah satu solusi perekonomian. Itu salah satu e, sumber negara untuk membangun aset atau membangun kemaslahatan tanpa modal sebenarnya. Ya, membangunnya tanpa modal itu ada konsepnya di dalam syariat kita. Dan konsep yang seperti ini ada berbagai bentuk, berbagai jenis. Ya, walaupun belum diterapkan ya di negeri kita ini dengan apa namanya banyak dari hal tersebut belum diterapkan ya andai kata dari perkara-perkara uh, yang seperti ini atau yang semisal dengannya itu diperhatikan dengan baik dipelajari dengan seksama maka itu akan memberikan solusi-solusi yang mendalam solusi-solusi yang mendalam di dalam menjamin kebersamaan ya kita tidak usah jauh-jauh ya misalnya di kampus Unhas saya misalnya ini kalau misalnya ada kebijaksanaan dari Pak Rektor ya agar supaya semua yang terkait dengan di kampus apakah dosennya atau pegawainya dan atau semisal dengannya mereka semuanya bersepakat untuk membangun uh, bisnis bersama misalnya diberi nilai nominal angkala setiap orang ambil seratus uh, ribu misalnya dipotong dari setiap bulan gajinya seratus ribu ya dikumpulkan di sebuah wadah yang wadah ini hanya mengelola aset uh, hanya apa namanya, bermain di ranah yang memang betul-betul menguntungkan apakah di sektor uh, peternakan, atau di sektor pertanian atau yang lainnya, yang menahaskan keahliannya banyak sekali ya, berkumpul orang-orang ahli di situ ya, masuk ke sektor yang apa namanya, sangat menghasilkan ya, dan umumnya di kondisi yang seperti ini kita itu banyaknya main di sektor real bukan di sektor apa namanya uh, di sektor keuangan ya banyak banyak mainnya itu di sektor real karena di sektor real itu di kondisi apabila misalnya terjadi krisis di sebuah, sebuah negeri ya pada main di sektor real itu biasanya menjamin negeri ini tetap akses ya karena uh, komoditi perniagaan ada terus berputar dikelola dikelola hanya kalau itu diterapkan misalnya uh, sudah menjadi sumber uh, Uh, ada suatu bisnis yang bagus diambil dari tabungan tadi itu yang dipungut dari setiap orang itu dipungut diambil digunakan ke situ menghasilkan dengan hasil yang besar kemudian dibagikan ya merata misalnya setiap bulannya atau dibagikan sesuai dengan keperluan misalnya siapa yang sakit boleh mengambil dari situ siapa sesuai dengan kesepakatan yang disepakati maka itu boleh saja itu boleh saja itu salah satu hal yang sangat sangat mendukung sekali. Ya karena dimalum ya di masa seperti ini ya permodalan itu permodalan itu agak berat permodalan agak berat karena itu kita harus cari solusi-solusi permodalan yang lain yang dengannya bisa mengembangkan bisa mengembangkan dan nah, itu mungkin salah satu uh, gambaran saya ya mungkin uh, seperti itu mungkin uh, bermanfaat dan ini masuk di dalam konsep uh, takaful ijtimai yang saya sebutkan tadi yang merupakan salah satu karakteristik dari perekonomian Islam itu, iya, salah satu karakteristik dari perekonomian Islam itu. Baik, jadi dari apa yang saya jelaskan tadi, itu sudah kelihatan bahwa e, sudut bisnis di dalam agama kita ini itu tidak terkait dengan bicara masalah barang saya, untung saya, tidak. Tapi ada keterkaitannya dengan barang, dengan keuntungan. Ada keterkaitannya dengan, juga dengan ruh kita, ya, dengan keimanan kita, dengan akidah kita. Ada kaitannya, ya. kemudian di dalam sudut perekonomian Islam, itu apa yang dicari itu bukan sekedar uh, kemapanan saya, bukan hanya sekedar seorang itu meraih, misalnya uh, peringkat uh, pertama dalam ekonomi dunia saya bukan hanya itu yang dicari. Tapi dalam perekonomian Islam itu dicari juga ketentraman masyarakat, kenikmatan hidupnya, keberkahan hidup. Karena dengan sistem perniagaan yang dilakukan sebagaimana anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu akan membawa mereka kepada kebaikan. Iya. Itulah yang akan membimbing kepada jalan yang lurus. Itu yang akan, apa namanya, uh, memberikan untuk <tuh> seorang hamba, ya, semangat di dalam hidupnya, semangat di dalam bermuamalah, semangat dalam berwi berwirausaha. Kan kita selama ini kalau mungkin berwirausaha dan berbisnis, ya, mungkin pikirannya ini kan untung saja pekerjaan dunia, ya, atau yang semisal dengan itu. Tapi ternyata sebenarnya ada dari sudut-sudut ibadah, ada hal yang rupanya terkait dengan keimanan, ya, terkait dengan ketaatan. Nah inilah yang perlu kita mempelajarinya. Kita perlu mempelajarinya. Karena itu dari uh, bentuk bisnis atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengajarkan, mencontohkan kepada para sahabatnya dan mendidik mereka dengan fikih bagaimana berinteraksi, bermuamalah dengan manusia dengan hal yang baik, maka beliau mencontohkan segala hal yang diperlukan. Beliau berikan dari sifat-sifat yang diperlukan di dalam perniagaan. Misalnya, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh uh, Abu Ya'la ya Darimi, At-Tirmizi dan selainnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ala, at amin, ma wa wa Seorang pebisnis yang jujur lagi terpercaya. Dia akan bersama para nabi, para siddiq dan para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Iya. Ini mungkin ada yang bertanya, masya allah ini pebisnis tapi bisa bersama Nabi, para siddiq dan syuhada tinggi sekali kedudukannya. Ya, inilah yang tadi saya jelaskan, ya, bahwa di sudut perekonomian itu, kalau kita lihat masuk di dalam niatnya, apa yang dia masuk di situ, semakin dia bermanfaat bagi manusia, semakin dia membawa keberkahan untuk orang-orang, dia membawa keberkahan untuk negerinya, untuk bumi yang dia pijak. Untuk manusia yang berada di sekitarnya, itu akan semakin banyak kebaikannya, akan semakin banyak kebaikannya. Iya, karena itu sifatnya disebut di sini tiga ya, disebut tiga. Di sebayang riwayat disebut empat sifat. At Tajir dia seorang pebisnis. Tajir, sifat yang kedua soduk. dia ini jujur. Iya jujur. Jadi kalau diminta sesuatu dia terangkan semuanya. Dia terangkan. Dia jujur. Kemudian amin, dipercaya. Kalau dia diberi amanah, dia jalankan sebagaimana amanah. Dijalankan sebagai amanah. Nah, ini pebisnis seperti itu. Sebab orang berbisnis itu ada yang berbisnis dengan dirinya sendiri, ada yang berbisnis bersyarikat dengan orang lain. Bersyarikat dengan orang lain. Iya. Bisnis itu ada yang dengan dia pakai modal sendiri, ada yang dia bisnis pakai modal orang lain, ada yang bisnis dia tanpa modal uang tapi dengan modal tenaga. Modal tenaga dan pikiran. Beraneka ragam bentuk bisnis, tapi yang diperlukan kejujuran dan dia amanah. Dia amanah. Ya kader lain di dia seorang muslim. Ya bagus keislamannya sebab ini mendukung dia di dalam bisnis itu maka disebutkan dia bersama nabi para siddiq dan para syuhada bersama nabi para siddiq dan syuhada iya dan di riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu taala hadits qudsi atau hadits ilahi Inna Allah yaqul sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersabda sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman ana syarikaini ma lam yakun ahaduhuma sahibah fa khanahu kharadtu min bayni hima. saya adalah Allah firman aku adalah ketiga dari dua orang yang bersyarikat dari dua orang yang bersyarikat sepanjang salah satu dari keduanya tidak mengkhianati orang lain sepanjang salah satu dari keduanya tidak mengkhianati orang lain kalau salah satu dari keduanya berkhianat, maka saya akan keluar dari mereka. Saya akan keluar dari mereka. Jadi ini di e, syirikat itu bersyirikat, itu salah satu bentuk bisnis yang bagus. Dan di masa pandemi seperti ini, itu salah satu konsep bisnis bagus ya. Ada namanya di pikir itu e, syirka, persyirikatan. Ada namanya al al-musaqah, Usahaku ini mengelola lahan ya, menghidupkannya, tapi bersyirikat juga. Ada namanya Al-Muzara, Al-Muzara ini menanam, menanam. Jadi bentuk dari syirikat, orang yang mengelola lahan, dia hidupkan lahannya, nanti bagi hasil. Ya, bagi hasil persenan gitu, dengan nisbat. Ada yang e, menanam, dia tanam begitu. dari hasil tanamannya, bagi hasil. Nah, kalau syirikat itu, syirikat itu lebih luas cakupannya bisa syarikat dengan uh, harta dengan modal saja bisa syarikat dengan tenaga misalnya lima orang sama-sama masuk ke hutan untuk cari kayu bakar nanti hasil kayu bakar itu dikumpul bersama kemudian dijual dibagi berlima itu syarikat nggak ada masalah syarikat dengan badan namanya ada syarikat dengan uh, apa namanya dengan dengan Kedudukannya atau dengan namanya, wibawanya di tengah manusia. Jadi, dia mungkin tidak ada modal duit, tidak modal tenaga, tapi karena dia berada di situ, orang percaya bisnis dia, orang percaya bisnis mereka. Karena kepercayaan pada orang itu, ini namanya modal apa? Modal wibawa. Iya. Dan kadang berkumpul di dalam bisnis, seluruh hal tersebut dan saling bersyirikat manusia. Itu dibolehkan dalam hal itu. Ya ini sudut bagus ya di dalam, apalagi khususnya di masa pandemi, bisa dikembangkan hal-hal yang seperti itu. Dan saya dengarkan dari program di kawan-kawan, banyak program yang bagus ya uh, di dalam uh, membangun bisnis yang seperti ini, berhubungan juga kepada masyarakat, kadang menitip bibit-bibit yang di, apa namanya, hewan-hewan ternak misalnya dititip ke masyarakat, kemudian terjadi bagi hasil dan sebagainya nah itu salah satu konsep yang sangat bagus nah itu mendasar sekali di dalam uh, membangun perekonomian ya yeah. Karena di masa krisis khususnya di masa krisis itu masuk ke sektor real itu sangat penting sekali masuk ke sektor real itu sangat penting jadi masuk langsung ke sudut bisnisnya ya yeah. karena itu kata <mama> apa namanya sebagian uh, tokoh negara kita ini ketika ditanya sebagian kasus ya dia bilang santai saja sepanjang tanah abang itu masih akses masih lancar Indonesia ini masih aman nah, itu salah satu indikasi ya indikasi. sebab so, kalau misalnya sebuah pasar negeri itu masih akses nah itu artinya masih bagus itu masih berjalan masih berjalan dan itu benar ya karena eh, tidak bisa dipungkiri ya bahwa sudut eh, faktor politik itu sangat salah satu hal yang sangat menentukan keberhasilan dan kesuksesan sebuah negeri. Tapi kalau misalnya faktor politiknya tidak mendukung sepanjang di dalam negeri itu sudut realnya bagus, ya hal-hal yang terkait dengan keperluan pokok berjalan, bisnis keperluan pokok itu berjalan dengan baik di tengah masyarakat, maka itu akan tetap membuat masyarakat itu aman dan stabil. Ya, Kalaupun ada masalah di apa namanya di sudut politiknya itu tidak terlalu berpengaruh. Ya, tapi memang di sudut politik itu sangat penting sekali. Karena itu saya uh, juga di sini harus terangkan bahwa memang di salah satu faktor pokok untuk tegaknya sebuah perekonomian dalam sebuah negeri itu adanya uh, faktor politik yang sangat mendukung dalam perekonomian itu. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak langsung terjun berbisnis. Beliau itu dikenal dengan bisnis, Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebelum beliau diutus sebagai seorang Rasul. Tapi setelah beliau diutus sebagai seorang Rasul, Nabi Muhammad itu adalah Rasul dan Nabi. Beliau bukan pebisnis. Beliau bukan pebisnis. Walaupun ada beliau lakukan bentuk transaksi dalam skala sempit untuk diri beliau atau untuk apa namanya untuk kemaslahatan umat Islam, Ya, dan itu dicatat. Tapi beliau sendiri sudah memberikan tuntunan lengkap di dalam berbisnis. Nah, ini tuntunannya ini, itulah fungsi beliau sebagai Nabi dan Rasul. Sebab Nabi dan Rasul itu menjelaskan segala hal yang diperlukan dan menjadi pegangan untuk manusia. Ya, apakah itu di sektor perekonomiannya, di sektor kesehatannya, ya, Hubungan antara negara ke negara yang lainnya di dalam tata negaranya di dalam politik dan sebagainya. Jadi saya sebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu itu langsung mengontrol ya dari kegiatan di pasar, beli kontrol sampai ketika Mekah sudah ditaklukan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengangkat wakil beliau di Mekah untuk mengawasi pasar di Mekah, mengawasi pasar di Mekah. Kenapa? Sebab pasar ini salah satu faktor ekonomi yang harus dijaga dan dipelihara. Iya, harus dijaga dan dipelihara. Karena itu di dalam pasar ini ada ekonomi-ekonomi yang, apa namanya, ada hal-hal yang harus dijaga di situ. Iya. Jadi sudut apa yang memerlukan faktor politik masuk di situ? Nah ini memang ada hal yang harus dengan campur. Tangan negara di situ, misalnya dalam uh, sebagian orang yang mempermainkan harga, misalnya mempermainkan harga itu negara harus masuk, ya, dan memberikan sanksi kepada orang-orang yang biasa mempermainkan harga untuk berlaku adil dalam timbangan. Kalau ada yang berlaku curang apa segala macam, itu harus dikontrol oleh negara. Orang-orang yang berlaku curang seperti itu itu diberi sanksi supaya tidak merusak di tengah manusia. Ada dusta dalam muamalahnya jual barang yang tidak bagus, itu harus ada kontrol dalam hal itu. Iya. Demikian pula misalnya antara petani atau peternak atau pelaku bisnis di kampung menjual barangnya ke kota, itu dari tugas pemerintah untuk memfasilitasi. ya Dan ini saya kalau misalnya dilakukan ini, ini akan membangun skala perekonomian banyak sekali saya kira ya. Coba bayangkan saya. Kalau satu desa misalnya, ya. anggaplah misalnya kayak desa-desa penghasil padi ya misalnya di Sidrap. Ya jadi kalau di Sidrap ini misalnya banyak tengkulak di sana, orang-orang yang menahan padi masuk ini akhirnya harga untuk petani-petani menjadi ringan sekali, menjadi apa namanya menjadi murah sekali di tempatnya. Nah, itu harusnya negara masuk di situ, memfasilitasi mereka supaya menjual barangnya ke tempat yang lain dengan harga yang lebih layak dan bagus untuk mereka nah, ini kan bantuan yang seperti ini cuman menunjukkan tempat saja menunjukkan pasar tapi Subhanallah sangat membangun perekonomian dan memutus orang-orang yang merusak perekonomian itu tadi ya Maka ini hal-hal memang sektor politik itu ada harus harus dibangun dengan baik juga dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan uh, perekonomian ya baik demikian pula orang-orang yang biasa menimbun barang. Yang menimbun barang ini ini juga adalah hal yang uh, dilarang karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang. Ya, dari etika ini juga etika seorang muslim ya dalam berbisnis. Datang dalam hadis riwayat Imam Ahmad bahkan di Sahih Muslim. Ya, dari uh, Ma'mar Ma bin Abdillah al qurashi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahtakiru illa khatir." Tidak ada yang menimbun barang itu. Kecuali dia seorang yang sengaja berbuat dosa, sengaja berbuat dosa. Iya, orang pada butuh masker kemarin ya, <tuh> masker, misalnya. Dia timbun. ya orang pada perlu uh, beras, dia pergi timbun, misalnya. Ya jangan dia berkata, "Wah, oh, ini kan hak saya. Saya sudah beli, saya mau timbun ya, saya mau jual, saya timbun. mau jual itu urusan saya." Nah, ini bukan itu pembahasannya. Pembahasannya itu bukan masalah itu harta kamu, bukan harta kamu. Masalahnya kamu ini membuat bahaya untuk orang lain. Membuat bahaya untuk orang lain. Dan ini ketika terjadi pembahayaan seperti ini ya, yang menindaknya itu itu perlu tangan negara. Itu tangan pemerintah yang yang perlu untuk menindaknya. Maka di sini unsur uh, apa namanya? politik di dalam ekonomi itu juga uh, penting, ya? <tuh> penting. Baik. Demikian pula misalnya kalau terjadi qodliman qodliman atau terjadi hal-hal yang tidak jelas goror itu uh, dengan kebijaksanaan kebijaksanaan pemerintah terkait dengan pasar itu bisa dilakukan karena itu Umar ibn Khattab radhiyallahu taala dalam hadis riwayat ini beliau berkata jangan ada yang masuk ke pasar kami orang yang tidak belajar agama orang yang tidak belajar agama kenapa so, khawatir dia masuk ke dalam pasar dia makan riba dia melakukan riba kepada orang dia tidak tahu karena dia tidak pelajari hukum-hukumnya riba saja dia tidak tahu apa itu riba hal yang dilarang tidak dia mengerti akhirnya jatuh di dalam apa namanya berbuat kerusakan di tengah manusia kadang bisnisnya bagus masya Allah bisnisnya itu bagus sekali sangat menarik sekali sangat bermanfaat sekali tapi menjadi rusak karena sistemnya yang dia pakai sistem riba sistem riba dan riba itu itu selalu membawa kezaliman riba itu sebab hilangnya keberkahan dan salah satu pondasi hancurnya sebuah negeri Jadi ya kalau ada itu itu artinya alamat kehancuran di dalam sebuah negeri dan inilah yang harus kita tata harus kita rapikan ya harus kita rapikan baik jadi saya ingin ingatkan ya, terkait dengan apa namanya, pentingnya eh, suatu kebijaksanaan politik yang bagus dalam sebuah negeri ya terkait dengan apa namanya, suatu perekonomian. Jadi saya berbicara di ranah kampus, karena memang teman-teman banyak keterkaitan dengan hal tersebut, bisa berbicara ke sana-sini, juga eh, banyak dari tokoh-tokoh yang didengarkan di, dalam, di negeri kita ini. Ini hal-hal yang mungkin kita saling ingat mengingatkan supaya kita bisa mengenal apa sudut-sudut yang dengannya kita bisa membangun perekonomian kita dengan baik dan menjaga dari kesejahteraan masyarakat kita dalam berniaga dan berbisnis. Baik, kemudian berikutnya, baik. Jadi saya sekarang masih dalam posisi menjelaskan tentang apa namanya etika etika yang harusnya dipegang oleh para pebisnis ya. Dari akhlak, iya, dari akhlak selain daripada kejujuran dan amanah, juga seorang itu tidak boleh dia menjual barangnya. Yang kedua, tidak boleh dia menjual barangnya dengan sumpah dusta, dengan sumpah secara dusta. Iya, karena itu datang di dalam uh, sahih Muslim, ancaman yang keras sekali ya, dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, terkait dengan hal tersebut. Kata beliau salah satu la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada tiga orang yang Allah tidak berbicara kepada mereka pada hari kiamat. Dan Allah tidak akan lihat kepada mereka. Dan Allah tidak akan sucikan mereka. Dan untuk mereka siksaan yang pedih. Ini subhanallah tiga hak. Salah satunya adalah. Al-mumfikusil atahu bilhalifil khadib adalah orang yang melariskan barangnya dengan sumpah yang dusta. Dengan sumpah yang dusta. Dan ini sering diketemukan di pasar ini ya. Ditanya berapa harganya nih Pak? Oh ini harganya 15000 ribu. Boleh nggak turun uh, 10.000 ribu? Kata dia, wah modalnya saya nggak dapat ini. Ya. Demi Allah modalnya saya nggak dapat. Padahal sebenarnya modal dia cuma 5 ribu. <laughs> cuma Maka sumpah di sini berbahaya ya. Ini sumpah berbahaya. Jangan sembarangan menggunakan nama Allah Subhanallah ya untuk hanya melariskan dari kegiatan dunia. Nah ini banyak dilakukan oleh sebagian pebisnis pebisnis sekarang ya. Saya anggap itu bisnis nggak sehat ya. Hal yang nggak bagus misalnya jual air di rukia. Ini katanya air rukia ini. Airnya sudah di rukia itu selain daripada hal yang tidak disyariatkan ya ini juga masuk di dalam kategori bisnis yang tidak sehat dan seperti itu Iya jadi jangan menjual sesuatu itu dengan uh, nama Allah ayat-ayat Allah ya dan maksudnya hanya sekedar masuk di dalam apa bisnis itu adalah hal yang tidak baik Iya karena itu dari disebutkan di pembahasan etika seorang hakim seorang hakim yang sudah punya kedudukan di tengah manusia dia itu ketika belanja di tengah manusia belanja di tengah orang-orang dia belanja yang wajar saya, sebagaimana umumnya manusia dan dia tidak boleh mengambil diskon-diskon wah -diskon. oh ini ketika dilihat oh ini pak hakim ini berapa harga ayam ini harga ayamnya 60 ribu ah, ambil 30 ribu aja pak hakim nggak apa-apa Tidak -apa. nah, boleh seperti itu Ya, kalau dia hakim misalnya seorang kodi di pengadilan, ya dia tidak boleh seperti itu. Dia harus harus membeli sebagaimana umumnya orang. Ya, sebab nanti kalau misalnya si penjual ayam ini ada kasus nanti dia tangani, akhirnya dia menjadi lembek gara-gara hal tersebut. Ya, jadi itu perkara-perkara dalam tugas saya itu tidak bisa seorang itu memakai kedudukannya atau memakai ini pada hal yang tidak sehat. Ini memakai nama Allah, memakai ayat-ayat Allah. Ini subhanallah ya, enggak benar ya. Seorang masuk dalam hal yang seperti itu. Baik, jadi suara itu berlaku jujur ketika dia bertransaksi. Kemudian yang ketiga dari etika juga adalah dia ini uh, berlaku tulus, annusuh namanya. Tulus dalam menasihati, tulus di dalam uh, mengarahkan. Tulus di dalam mengarahkan. Ya, dan itu sifat seorang seorang muslim ya karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda siapa yang menipu kami dia bukan termasuk dari kami umat Islam nah, ini ancaman tegas ya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jadi yang menipu kami bukan termasuk dari kami ya kalau dia ditanya misalnya mana barang yang paling bagus Barang yang di tangannya bukan yang paling bagus, dia bilang ini barang barang saya begini. Ada yang paling bagusnya. Dia di sana. Dia tunjukkan orang. Tidak boleh dia katakan, oh ini barangku yang paling bagus. Padahal dia tahu ada yang lebih bagus daripada itu. Maka seorang pedagang itu dia harus punya nus. Ya. Kalau memang barangnya kualitas kedua, dia bilang barang saya ini kualitas kedua. Barang saya kualitas kedua. Nah itu orang akan simpatik ya dengan orang-orang yang seperti itu. Dan itu keberkahan subhanallah. Allah letakkan pada orang-orang. Kadang dia dengan gayanya yang seperti itu, dengan caranya yang seperti itu, akhirnya dia lebih banyak lagi, apa, diminati oleh manusia lebih banyak, uh, apa namanya, disenangi di dalam berbisnis, karena kejujurannya ditahu, di, dia dikenal sebagai orang yang jujur. Iya, baik, jadi namanya Anus, dia uh, memberi uh, wejangan ketulusan di dalam di dalam hal tersebut memberi ketulusan kata Nabi SAW. dalam hadis riwayat Jarir hadis riwayat Muslim dari Jarir bin Abdullah bayat Rasulullah wa ya saya membayat Nabi SAW untuk mendengar dan taat kepada pemerintah kemudian Nabi bilang kepada membisikkan kepada Jarir kamu tambah pimas kepada ta apa yang saya mampu dan tambah lagi wanushi li kulli muslim dan saya membaiat untuk menasihati setiap muslim nah, itu namanya ketulusan itu kalau bahasa Arabnya an nasiha bahasa Arabnya itu an nasiha nasihat tapi kalau nasihat bahasa Indonesia kita itu agak sempit ya ada orang salah dinasihati kurang bagus misalnya dinasihati atau dia kurang kurang becus dinasihati nah, dari kurang atau dari salah dinasihati kalau ketulusan itu lebih luas, nusoh itu dari kata apa namanya? Misalnya orang Arab berkata nasahtul asal madunya senasi hati. Apa Artinya madunya senasi hati, artinya madu ini dibersihkan dengan sebersih bersihnya, sampai menjadi madu murni, tidak ada lagi dari sarannya di situ, saran madunya melekat menjadi madu murni. Nah, itu nusoh namanya. Ya, dia kedepankan sesuatu itu yang paling bagusnya, yang paling baiknya, yang paling baiknya. Nah, sama kalau dia menjual barang, dia menjual barang, ya, dia tunjukkan orang yang paling baiknya di dalam hal tersebut. Ya, ketiga, misalnya dia masuk ke dalam uh, sektor lebih daripada itu, misalnya di pertanian, ya, dia melakukan hal yang sama. Ketika dia menanam tani, dia akad dengan orang. Dari nusuh dia tunjukkan ini caranya begini pak ada kekurangan kayaknya bapak harus beli pupuk ini supaya ini hasilnya lebih bagus dia tunjukkan orangnya dia berusaha melakukan hal yang terbaik sama kalau di apa namanya sudah join misalnya bisnis dalam peternakan dia tunjukkan bahwa ini ada ada masalah di sini tolong kami ditangani masalah ini agar supaya uh, bisnisnya berjalan dengan bagus ini kan nusuh bagus dari sifat seorang muslim kemudian dari sifat lain juga tadi saya sudah terangkan tentang tidak bolehnya menipu tidak bolehnya menimbun barang ya dan diantara hal yang tidak boleh juga itu at-tafif, berlaku curang berlaku curang ya kalau dia menimbang atau dia menakar untuk orang ya ada masalah di dalam timbangan dan takarannya nah, itu yang dicela di dalam Al-Quran wailul lil mutaffifin وَإِذَا para al-mutaffifin siapa al ini? yaitu orang-orang yang apabila melakukan kail terhadap manusia maka dia lengkap di dalamnya ketika melakukan uh, minta supaya dia yang beli misalnya dia yang beli, minta, oh timbangannya harus bagus takarannya harus pas. Tapi giliran orang beli dari dia, ah, dia berlaku curang. Berlaku curang. Ini tafif namanya. Ini tafif. fifth. Nah, ini masalah yang dihadapi banyak orang. Kalau kita pergi ke orang belanja, masya Allah, nawar itu jago sekali. Tawar sampai tajam, ya tawarannya. Begitu ditimbang, ditakar, oh dia perhatikan baik-baik timbangannya, takarannya. Tapi giliran orang yang beli sama dia, dia tidak perhatikan hal itu. Dia tidak perhatikan. Nah, ini bukan akhlaknya umat Islam. Dan ini dia diancam di sini ya. Wailun celakalah. Untuk al-mutafifin yang seperti ini. Itu didoakan kecelakaan. Ya demikian pula dari hal yang dilarang. Al dari akhlak seorang pebisnis muslim. Tidak boleh dia bermuamalah dengan orang-orang dengan muamalah riba tidak boleh dia bermuamalah dengan muamalah riba ya karena muamalah riba ini ini sebab kehancuran riba wa sadaqat Allah menghilangkan keberkahan riba itu adapun sedekah sebaliknya Allah kembangkan dari sedekah itu dan Allah ingatkan wallahu la yuhibbu athim Allah tidak menyenangi setiap orang yang kafir lagi berdosa. Dia pemakan riba disebut kafir, disebut berdosa. Dan kafir yang dimaksud di sini, ini kafir tidak mengeluarkan dari Islam, tapi karena dahsyatnya dosa itu disebut dengan kata kafir. ya, Disebut dengan kata kafir. Dan disebut di ayat sebelumnya, Allah ya'kuluna riba, la yakumuna illa kama yakumun riba, Allah yakin Orang yang makan riba itu Dia tidak berdiri Kecuali seperti orang yang Berdiri Apa namanya Dia ini disurupi oleh syaitan Disurupi oleh syaitan Iya Kalau kalian tidak tinggalkan riba ini Maka Umumkanlah Peperangan Dari Allah dan Rasulnya Jadi coba bayangkan Riba ini Allah umumkan peperangan. Allah umumkan peperangan terhadap mereka. Jadi pembahasan riba ini bukan pembahasan sembarangan ya. Ini termasuk hal yang sangat diperhatikan dalam agama. Sebab riba ini ini pokok kehancuran sebuah perekonomian. Ini sumber keboliman. Dan membuat banyak permasalahan di tengah manusia banyak permasalahan di tengah manusia. Karena itu kalau seorang subhanallah sudah kenal dengan riba ini, sudah biasa dengan transaksi riba, nah itu kelihatan pada hartanya, pada kehidupannya. Ya sedikit keberkahan, bahkan kadang sebagian orang tidak ada keberkahannya. Waliyahdubillah. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, terlihat banyak usaha, banyak transaksi. Tapi hakikatnya dia nol sebenarnya bahkan minus ya, karena riba ini itu tidak memberi manfaat ya seorang itu berpikir ketika dia berbisnis jangan dia selalu berpikir banyaknya jumlah yang ada di tangannya banyaknya jumlah yang ada di tangannya karena dia berpikir sesuatu yang ada di tangannya itu sedikit tapi dia dari sumber yang halal tidak ada riba di dalamnya itu menjadi berkah untuknya mungkin yang sedikit ini menjadi banyak sekali nilainya menjadi banyak sekali nilainya Allah berkahi seseorang di dalamnya iya karena itu jangan sekali-sekali masuk di dalam transaksi riba ini dari Jabir radhiyallahu taala anhu radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu bersabda la anallahu akilar riba wa Wakatibahu. Wakatibahu. katibahu, wa katibahu wa Sawa. Kata Jabir, Rasulullah Sallallahu Alaihi orang yang makan riba, orang yang memberi makan dengan riba, orang yang menulis riba, dan dua orang yang menyaksikan, dua orang yang menyaksikan, semuanya kena laknat. Kena, laknat dari Rasulullah Sallallahu Dan ini hadit diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadit diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka seorang pebisnis itu, dia menghindari apa yang disebut dengan riba itu. Riba itu ada dua macam. Ini saya terangkan sedikit ya, terkait dengan hukum-hukum seputar riba. Supaya kita jangan uh, terjatuh di dalam uh, praktek bisnis yang mengandung riba. Yang bisa membahayakan kita sendiri. Riba itu dua macam. Ada riba di dalam hutang. Dan ada riba di dalam jual beli. Ada riba di dalam jual beli. Iya. Riba di dalam hutang itu ada dua jenis. Jenis yang pertama, dia sudah minta tambahan di awal. Jenis yang pertama, dia minta tambahan di awal. Dia katakan ini saya pinjamkan kamu 10 juta. Tapi kamu kembalikan 12 juta kamu kembalikan 12 juta. Ini sudah riba dari awalnya. Jenis yang kedua, ini ribanya penduduk jahiliah masa dahulu. Dipinjamkan misalnya, ini saya pinjamkan 10 juta. Kamu bayar dalam tempo 2 bulan. Begitu masuk 2 bulan, belum dibayar 10 juta, maka dikatakan kepadanya, kamu lunasi 10 juta itu sekarang, kalau kamu mundur lagi, maka itu berubah menjadi 14 juta. Berubah menjadi 14 juta. Nah, ini ribanya masyarakat jahiliyah dahulu. Nah, ini riba jahiliyah ini, riba riba di dalam hutang ini, ini masuk dalam kategori riba jahiliyah. Dan ini riba pokok yang diharamkan. Riba pokok yang diharamkan di dalam syariat kita. Karena itu telah datang di dalam hal ini hadit-hadit tegas di dalam pelarangannya. Hadit-hadit tegas di dalam pelarangannya. Baik. Kemudian riba yang kedua adalah riba di dalam jual beli. Riba di dalam jual beli. Dan ini juga terbagi dua. Ada dua. Ada riba al-fadl dan ada riba an-nasi'ah. Ada riba al-fadl dan ada riba nasi'ah ada namanya riba fadl riba melebihkan riba dalam bentuk melebihkan iya dan yang kedua ada namanya riba nasiah riba dalam bentuk dia mengundur tidak langsung cash tidak langsung dia bayar kontan nah, ini dua jenis riba dalam jual beli dan yang dipermasalahkan dijual beli itu ada namanya Barang-barang ribawiah Barang-barang yang berlaku padanya hukum riba Yaitu oleh Nabi SAW disebut ada enam barang Secara nas Ada enam barang Yang pertama Emas Yang kedua Perak Yang ketiga Gandum Albur Yang ketiga Syakhir jelai yang keempat korma uh, ya ada gandum kemudian korma yang keempat kemudian yang kelima garam ya yang kelima itu garam dan yang keenam tadi jelai ya yang keenam jelai nah, itu enam jenis barang ada empat yang dimakan dua terkait dengan alat transaksi emas dan perak itu alat transaksi empat yang lainnya itu jenis yang dimakan jenis yang dimakan Jadi kalau emas dan perak itu ilahnya itu menurut pendapat yang lebih dekat ilahnya itu adalah mutlakus samania karena dia memiliki nilai tukar bisa dipakai sebagai alat transaksi memiliki nilai tukar nah, maka masuk pula di dalamnya segala jenis mata uang yang semisal dengan emas dan perak. Masuk pula di dalamnya surat-surat berharga seperti obligasi, ya cek dan yang semisal dengannya. Itu masuk di dalam kategori ini. Jadi kalau misalnya seorang punya emas 20 emas 1 gram dia tukar dengan emas 2 gram, maka itu sudah riba namanya. Sudah riba. Karena dia menukar dua barang ribawi sama, tetapi sudah sebagiannya dilebihkan. Ya mungkin ada yang berkata, Ustadz itu kan emasnya eh, yang ditukar itu 24 karat, yang satunya 20 karat saja, yang 2 gram itu 20 karat, 24 karat itu lebih mahal. Ya, kayaknya begitu ya atau terbalik ya. Ya kayak 24 karat itu lebih mahal. Jadi 1 gram 24 karat ditukar dengan 2 gram 20 karat. Ya maka itu hukumnya tetap riba. Sebab emas ditukar dengan emas hukumnya tetap apa? Riba. Terus bagaimana solusinya? Ini kan memang 24 karat lebih mahal daripada yang 20 karat ya solusinya dia jual dulu emas 24 karat itu dia jual dengan mata uang misalnya dia jual dengan rupiah dia ambil rupiahnya setelah itu dia beli lagi emas 2 gram itu tadi dari 20 karat nah itu solusi syarinya di dalam hal tersebut nah, ini karena riba ini itu tidak boleh ya pembahasan riba kalau sudah masuk ke dalam enam jenis barang itu tadi atau apa yang semisal dengannya yang dikiaskan dengannya itu tidak boleh terjadi penukaran kecuali dengan dua syarat ya kalau dia sejenis dan seillah harus ada dua syarat syarat yang pertama harus uh, sama nilainya tidak boleh dilebihkan kemudian syarat yang kedua harus cash kontan saling pegang harus saling pegang nah, kalau terpenuhi dua syarat ini baru dia benar, baru dia benar transaksinya, iya. Jadi ini barang yang disebut dengan nama barang ribawi, itu disebut riba al-fadl. Kalau riba nasia, misalnya saya punya duit rupiah, saya pergi ke money changer saya, kemudian saya beli dolar, ya ada dolar pak, jual, saya perlu seribu dolar kata manajernya nggak ada seribu sekarang kami siapkan besok bapak datang ambil ya baik saya bayar sekarang besok saya ambil ya saya bayarlah seribu dolar terus besok saya ambil ini hukumnya tidak diperbolehkan bentuk seperti ini karena dia tidak saling cash tidak saling pegang harusnya ketika saya ambil saya bayar seribu dolar itu langsung saya terima fisik seribu dolar saya ambil fisik seribu dolar saya serahkan sepuluh seperti saya serahkan duit saya dalam bentuk rupiah, nah, harusnya seperti itu bentuk transaksinya. Kalau tidak dia masuk ke dalam riba nasi'ah. masuk ke dalam riba nasi'ah. Nah, ini hukum-hukum riba ini detail sekali ya. Hukum riba ini detail sekali, tidak boleh terjadi hal yang seperti itu kenapa? Nah, itu keindahan syariat di dalam hal itu. Soal riba ini akan membawa kepada keboliman. Akan membawa kepada terpuruknya perekonomian dan yang semisal dengannya. Dan itu terbukti di masa sekarang. Dengan eh, banyaknya transaksi digital, transaksi secara online, kalau hukum-hukum syariat ini tidak berjalan dengan baik, maka itu akan menjadi sebab terjadinya banyak kerusakan di dalam transaksi. Akan menjadi sebab banyaknya kerusakan di dalam transaksi-transaksi. Karena itu riba adalah hal yang diharamkan riba adalah hal yang diharamkan di dalam syariat kita baik kemudian diantara uh, apa namanya diantara sifat seorang pebisnis ya tidak boleh dia mendekati hal-hal yang bersifat kebaliman terhadap manusia ya ini di dalam bisnis ini di dalam usul al-buyu al-muharrama di dalam pokok jual beli transaksi yang diharamkan itu sebab diharamkannya transaksi itu banyak sebab diharamkannya sebuah transaksi itu banyak ada tiga sebab pokok diharamkannya sebuah transaksi yang pertama karena riba ini sudah kita terangkan yang kedua karena kebaliman keboliman ini banyak bentuknya banyak bentuknya di antara bentuknya tadi at-tadfif, di antara bentuknya mengurangi timbangan, di antara bentuknya juga an-najas. an ini ini dalam melelang barang ya, dalam melelang barang. Misalnya ada orang yang menawar barang, ini barang saya mau jual. Siapa yang ngambil dengan harga yang paling tinggi saya ambil. Apa saya lepas barangnya. Maka dia bukalah harga, misalnya ini harga saya buka dari 1 juta. Boleh ada yang nawar oh saya ambil satu juta seratus ada yang nawar lagi satu juta dua ratus ada yang nawar lagi satu juta tiga ratus iya di situ ada orang teman si penjual atau musuh si pembeli teman si penjual atau musuh si pembeli ya dia kadang ingin memberi manfaat ya kalau temannya si penjual ini dia sengaja menawar sudah ada yang tawar 1,3 tadi oh dia sengaja tawar saya 2 juta padahal dia tidak mau beli cuma untuk memberi manfaat kepada si penjual atau di situ ada musuhnya misalnya yang dia beli 1,3 oh, saya tawar 1,5 pasti dia naik ini 1,6 begitu dia sudah naik 1,6 ya sudah dia berhenti sengaja hanya untuk membuat orang apa rugi saya. ini namanya najis dan ini sebab permusuhan dan ini tidak diperbolehkan. Iya. Najasy itu bentuknya seperti itu. Adapun e, transaksi dengan cara lelang, lelang itu boleh-boleh saja. Ya, tapi jangan ada bentuk seperti itu ya, itu kezoliman namanya. Tapi kalau dia lepas ini barang saya jual, siapa yang ambil dengan harga tertinggi silahkan. itu boleh saja. Itu tidak dipermasalahkan. Itu namanya an-najasy. Apa namanya bukan namanya an-najasy? Tapi itu lelang yang di, diperbolehkan. Iya. Baik. Kemudian dari uh, sifat di dalam bisnis syari itu tidak boleh dia mengangkat harga yang menyebabkan bahaya kepada manusia. Atau sebelum saya pindah ke situ, saya tadi sebutkan tiga sebab pokok transaksi yang diharamkan riba, kemudian yang kedua kezaliman kemudian yang ketiga tadi adalah al adanya ketidakjelasan karena itu di sahih muslim dari hadith Abu Hurairah nah Rasulullah SAW anil Rasulullah SAW itu melarang dari transaksi garar hal yang tidak jelas karena itu dilarang untuk menjual janin yang masih ada di uh, perut hewan Misalnya dijual janinnya, nah, karena itu goron, tidak jelas. Ya berapa banyak di situ, atau janinnya ini keluar nanti hidup atau tidak, atau janinnya ini akan begini dan begitu, nah, itu belum belum ada yang tahu. Maka menjualnya di kondisi yang seperti itu, itu disebut sebagai goror. Itu dilarang di dalam syariat, dilarang di dalam syariat. Sebab itu tidak jelas. Itu dari transaksi yang tidak jelas. Iya, baik. Nah ini goror ini, ini masuk di dalam banyak jenis transaksi yang dilarang. Sebabnya adalah karena goror, karena ketidakjelasan, karena ketidakjelasan itu tadi. Baik, kemudian kita berpindah kepada akhlak yang lain dari etika seorang pebisnis itu, dia tidak melaku, tidak mengangkat harga pada hal yang membahayakan orang pada hal yang membahayakan orang. Ya, sering ada yang bertanya ya. Kita kalau berbisnis itu berapa banyak kita bisa mengambil keuntungan? Berapa persen kita bisa mengambil keuntungan? Bisa kasih ambil keuntungan 100% atau malah 200% atau malah 500%? Apakah ada batasan berapa persen kita ambil keuntungan? Jawabannya sebenarnya tidak ada batasan ya. Menurut mayoritas ulama tidak ada batasan. Ada di kalangan sebagian ulama Maliki itu dia berdalilkan dengan hadit -tuluth wa ya tapi itu pendalilan bukan pada tempatnya ya. Yang benarnya tidak ada batasan, ya tidak ada batasan. Baik, ya tidak ada batasannya, boleh mengambil berapa persen dari keuntungan. Hanya saya diikat dengan ketentuan. Ketentuan yang pertama keuntungan yang diambil itu dalam batasan yang lumrah sudah biasa di tengah manusia kemudian ketentuan yang kedua dia mengangkat harga tersebut atau batasan keuntungan yang diambil itu itu pada hal yang tidak memberi bahaya kepada orang so kalau dia memberi bahaya kepada orang itu namanya doror sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda la doror wa la diror tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh ada pembahayaan. Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh ada pembahayaan. Kemudian yang ketiga, ukuran yang ketiga, jangan sampai terjadi goban. Goban itu apa? Dia sudah menjual sesuatu dengan suatu harga, ternyata dicek di toko-toko lain harganya tidak seperti itu. Ya, itu tidak diperbolehkan. Itu namanya goban ya. Saya misalnya beli masuk ke sebuah toko, saya beli barang, harganya satu juta. Setelah keluar saya dari toko itu, saya ke toko sebelahnya, saya dapati barang yang sama, harganya cuma 500 ribu. Nah ini saya harus perjelas lagi, saya toko ke toko sebelahnya lagi, ternyata 500 ribu. Untuk lebih meyakinkan lagi, saya toko ke toko sebelahnya lagi, Tiga toko sudah saya tanya, semuanya 500 ribu. Nah, di sini saya sudah bisa pastikan bahwa saya ini tertipu. Belinya kok terlalu mahal begitu. Bukan tertipu ya, tapi saya kena goban. Rugi. Belinya terlalu mahal, satu juta. Nah, kalau terjadi kondisi seperti ini, itu di dalam fiqih syariat, itu boleh ada khiar. Kita boleh kembalikan barang itu. Boleh kita kembalikan barang tersebut. Jadi tidak boleh orang bikin di tokonya, dia tulis di setiap barang yang sudah beli, Barang yang sudah dibeli dilarang dikembalikan. Nah, itu tidak boleh nulis seperti itu. Itu kalau ada di politik eh, syari, Nah itu pemerintah harus melarang. Kalau ada pemilik toko yang menulis seperti itu, itu harus dilarang. Iya, harus dilarang. Kenapa? Sebab mungkin saja barangnya ada aibnya. Kalau ada aibnya, boleh dikembalikan. Kenapa tidak boleh dikembalikan? Atau seperti kasus yang saya sebutkan tadi, saya... Di toko 11 mulai ribu. masa dia jual ke saya 1 juta? Ya itu saya berhak untuk mengembalikan. Berhak untuk mengembalikan. Baik, dan itu dibolehkan di dalam syariat kita. Karena itu mengangkat harga atau memberi harga itu ketentuannya tiga syarat tadi. Syarat yang pertama lumrah dengan manusia, syarat yang kedua tidak tidak menjadikan bahaya tengah orang, orang, kemudian syarat yang ketiga tidak ada goban di situ. Goban itu contoh yang saya berikan tadi. Iya. Ya kalau terpenuhi tiga syarat maka itu tidak ada masalah. Baik. Kemudian dari tiga seorang pebisnis juga adalah dermawan. Assamaha. Dermawan di dalam menjual. Dermawan di dalam membeli. Iya. Dermawan di dalam <tuh> membeli. <tuh> Baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits Jabir riwayat Bukhari, rahimallahu Allahu atau rahim rajulan, samhan idaba'a wa samhan ida wa samhan Allah merahmati seorang lelaki, dia pemurah ketika dia menjual, dia pemurah ketika dia membeli, dia pemurah ketika dia lunasi hutangnya. Bagaimana itu dia pemurah ketika mau menjual? Kalau dia menjual dia, masya Allah dermawan. Nah, ini saya sudah untung di sini. Saya jual begini saja, tidak usah terlalu tinggi. Tidak usah terlalu tinggi. Nah, itu pemurah namanya. Berapa harga barang bapak ini? Berapa harganya? Orang umumnya jual seratus ribu. Dia jual seratus ribu, sebenarnya seratus ribu pak. Tapi barang itu memang harganya cuman modal dia cuma lima puluh ribu. Nah, begitu ditawar delapan puluh ribu saja pak, boleh atau tidak? ditanya kepadanya terus dia jawab boleh saya ambil ada masalah saya sudah untung 30 ribu gak ada masalah nah, itu pemurah sebenarnya pemurah ya. tapi ini sekali lagi di batasan dia tidak membahayakan orang-orang di sekitarnya kalau para pedagang misalnya semuanya jual harga 100 ribu tiba-tiba dia jual 80 ribu itu kan membahayakan orang namanya nah, itu sifat bisnis yang tidak sehat ya seperti itu kita juga Jangan karena ingin berbuat baik kita membahayakan orang lain. Tidak boleh seperti itu. Kita jual sebagaimana umumnya orang menjual. Tapi kalau dia bermurah hati kepada orang itu adalah hal yang baik. Itu dari sifat seorang pemistis. Demikian pula kalau dia membeli. Membelinya itu pemurah. Bagus termawan. Ya kadang ada orang kalau dia beli dia tidak mau tawar-tawar. Ya saya berapapun dibilang harga saya beli ya itu untungnya dia juga ada sebagian orang kalau apalagi kalau di kaki lima dia beli berapa harga airnya 5000 ribu padahal kalau dia beli di toko-toko ini airnya cuma 3000 ribu dia nggak tawar lagi cuma beli aja itu pemurah namanya membeli berapa harganya 10.000 ribu dia beli saja dia tahu ini apa namanya pedagang kecil orang-orang yang memang perlu untung ya maka dia beli untuk itu itu adalah hal yang baik demikian pula kalau dia iktaba, menunaikan hutangnya. Misalnya dia berhutang 10 juta. Orang memberi kepada dia hutang 10 juta. Tapi begitu dia kembalikan, dia kembalikan 11 juta. Nah, itu nggak ada masalah ya. Itu masalah itu dari kemurahan hati. Yang dilarang itu kalau si peminjam, si pemilik uh, piutang itu tadi, dia beri 10 juta, dia bilang nanti kamu kembalikan 11 juta. Nah, itu baru dilarang. Tapi kalau orang yang mengutangi ikhlas, nih saya beri 10 juta diberikan ke saya. Saya begitu saya balikkan, nah, maka dari yang dipuji di hadit itu saya lebihkan ketika saya saya membayarnya, saya melunasi hutangku, hutang saya. Iya. Demikian pula dari as -Samaha. Kalau misalnya ada orang-orang yang kesusahan, kita berbisnis ya memberi memberi kepadanya eh, apa namanya piutang atau kita beri barang, kemudian dia ada menunggak, ya menunggak misalnya maka dari kemurahan itu kita beri kepadanya waktu luang ya kita beri kepadanya waktu luang karena itu dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dikatakan karena tajirun Yudayinun Nas fa ta'jawazu anhu. La anna anhu. kata Nabi saw ada seorang pedagang dia memberi Uh, hutang kepada orang dia memberi barang dibayar secara berkala dengan tempo jadi kalau ada yang kesusahan, belum mampu membayar pada temponya, maka dia kata kepada pegawainya, biarkan biarkan dia, maafkan saja biarkan, beri waktu di luang dia supaya dia bisa apa melunasinya, atau kadang dia bilang, oh, sudah biarkan, maafkan saja anggap saja, selesai kenapa dia lakukan itu? harapannya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala juga membiarkan dosa-dosa saya. Saya tidak diperhitungkan lagi pada dosa-dosaku. Maka Allah pun mengampuni dosa-dosanya. Allah mengampuni dosa-dosa hamba tersebut. Dan dari keindahannya juga, di dalam sahih muslim, Rasulullah Wasallam bersabda, Man anhu, allahu fi dhillih. Siapa yang memberi waktu luang kepada orang yang kesusahan, Harusnya dia sudah bayar, tapi wah, belum belum bisa bayarin. Dia beri waktu luang, atau diletakkan darinya. Dia gugurkan malah, sudah tidak usah kebayar. Maka Allah akan teduhi dia di bawah teduhan arsnya, akan diteduhi dia di bawah teduhan arsnya pada hari kiamat. Jadi sebab dia menaungi orang, memberi kelapangan, memberi tempo lagi, ya. bahkan kadang dia maafkan. Ayat itu dari sebab dia dituduhi pada hari kiamat. Di bawah teduhan Arsy Allah Subhanahu wa taala, hari kiamat itu hari tidak ada teduhan kecuali teduhan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka ini dari akhlak yang mulia, sifat-sifat yang sangat uh, agung ya hendaknya kita kita perhatikan. Iya. Nah, ini beberapa akhlak ya, di dalam perekonomian. Ya, hendaknya kita jaga, kita pelihara. Ya, karena itu peningkatan ekonomi kreatif syariah, khususnya di masa pandemi ini, itu adalah suatu apa namanya, suatu uh, proyek, suatu tema yang harus kita dukung. Ya, dan harus kita mempelajari dari fikihnya, berusaha. Masuk ke suluk beluknya Dan berusaha untuk menunjukkan suluk beluk Atau merujukkan solusi-solusi Ya di dalam uh, Berbagai permasalahan-permasalahan Ekonomi yang menimpa Umat pada saat ini Iya, yeah. karena itu kita perlu Memikirkan bagaimana uh, Suatu perekonomian yang kreatif uh, Tapi tentunya semuanya Dengan basis syariah Sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya Tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya Iya yeah. Itu dari sebab kebaikan di tengah manusia, dari sumber ketaatan yang sangat indah, sebagaimana yang telah diterangkan. Dan di sini ada sektor ya, saya sudah isyaratkan ya di awal pertemuan bahwa di kondisi pandemi itu, seorang itu hendaknya lebih banyak main di sektor realnya, di sektor realnya. Ya, karena di sektor keuangan itu itu banyak eh, banyak hal yang kadang eh, tidak jelas di sektor keuangan. Bahkan kadang bisa terpapar di masa pandemi itu uh, Sangat berat sekali di sektor keuangan Tapi kalau kita main di sektor real Ya, ya langsung Apalagi kalau langsung menyangkut uh, Kebutuhan pokok di tengah masyarakat Kebutuhan pokok di tengah masyarakat Maka itu sangat penting sekali Ya, sangat penting sekali untuk dikembangkan Ya, dan mungkin apa yang di, apa namanya, dikaji, di di akan diberikan nanti beberapa ketentuan-ketentuan uh, dan beberapa uh, masukan lain dari pemateri-pemateri kita yang akan datang kita akan mengambil manfaat-manfaat di belakang hal tersebut dan ini juga kita di negeri kita ini dengan berbagai potensinya itu sedang dikembangkan produk halal ya sedang dikembangkan produk-produk halal apakah itu dalam bentuk makanan dan minuman atau dalam bentuk obat-obatan kosmetik atau fashion atau uh, apa namanya yang semisal dengan itu ini juga hal yang bagus untuk dikembangkan ya. ya sebagai sebuah negara dengan berbagai kekayaan alamnya dan potensinya yang sangat besar yang dimaklumi harusnya kita bisa uh, apa namanya mengembangkan dari potensi-potensi bisnis yang sangat bagus Ya, ya, misalnya di peternakan saya ya, ya itu bisa bisa dilihat ya kalau dilihat, kenapa Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya, beliau uh, sangat menganjurkan orang-orang untuk berniaga, ada perhatian beliau untuk para peternak kemudian ada hukum zakat khusus untuk hewan ternak hewan ternak karena ini sumber pemasukan pokok di tengah manusia dan ini di peternakan ini, ini dari harta kalau dia sepanjang masih berputar ya di tengah manusia, itu adalah ciri kebaikannya bahwa mereka ada ada hal yang menjamin dari kesejahteraannya. Ya. Karena itu itu perlu dikembangkan dengan baik di tengah masyarakat kita ini. Ya, dikembangkan dengan baik. Jadi sektor-sektor real yang seperti ini, yang terkait dengan keperluan pokoknya apakah di peternakan, di pertanian, di hasil bumi atau di, di perniagaan barang-barang perniagaan kemudian dijaga eksistensi dari pasarnya ya bagaimana pasar itu berfungsi dengan bagus menghasilkan dengan baik ya dan dilihat e, juga di sektor-sektor yang lainnya maka itu adalah hal yang luar biasa di dalam membangun perekonomian karena aset-aset yang dilihat saya berbicara kepada aset ya ini saya ingin berikan gambaran-gambaran Uh, hal yang merupakan dasar yang apa namanya dibicarakan ya yeah. dasar-dasar yang dibicarakan atau aset-aset yang memang uh, itu merupakan hal yang diperhatikan di dalam perekonomian Islam ya yeah. aset pokok yang merupakan perhatian di dalam sudut ilmu perekonomian itu itu adalah di pembahasan wakaf Ya, satu di pembahasan wakafnya karena pada wakaf ini pada wakaf itu banyak sekali hal-hal yang menjamin perekonomian dan menjamin uh, kebaikan dalam untuk masyarakat secara umum Kemudian yang kedua di dalam tanah-tanah kepemilikan umum yang dikuasai oleh negara dalam aset-aset umum yang dikuasai oleh negara kemudian yang ketiga dalam keperluan-keperluan pokok terkait dengan air, terkait dengan air, terkait dengan rerumputan, terkait dengan api, ya ini hal yang pokok, dan itu aset yang dijaga. Ya, semisal dengannya hal-hal asas yang telah saya sebutkan tadi, kemudian yang keempat dari sumber uh, perekonomian pokok itu terkait dengan hasil uh, tambang hasil tambang ya yang masuk di dalam lingkup wilayah umum ya sebab tambang itu kalau masuk dalam lingkup wilayah pribadi ada hasilnya maka itu masuk ke pemilikan pribadi tapi kalau masuk di lingkup umum itu masih dikuasai oleh negara namanya tidak boleh ada yang masuk ke situ kalau dia bukan negara ya kalau misalnya dapat di mana begitu ada gunung emas itu milik negara, tidak boleh ada yang pergi ngambil di situ. Jauh berkata ose oh, atau apa segala macam tidak boleh. Tapi itu terkait dengan masalah negara, sebab itu digunakan untuk kemaslahatan umum. Demikian pula dari eh, apa namanya faktor pokok di teganya sebuah perekonomian itu terkait dengan zakat, terkait dengan zakat. Iya. Demikian pula pada eh, pertanian, pada peternakan pada produksi dari hasil produksi apa yang diproduk, nah ini eh, potensinya untuk di negeri kita ini sangat luas sekali dan sangat banyak sekali masya Allah ya harusnya kita kita jaga ya dan ada hal-hal yang lain ya terkait dengan sudut ini ya lebih 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 cenderung kepada pengetahuan terkait dengan politik kenegaraan ya saya tidak singgung di sini Ya, tapi secara umum kalau kita dalam sebuah lembaga, sebuah masyarakat atau suatu kelompok perniagaan ingin membentuk masuk ke dalam uh, kekuatan, membangun kekuatan ekonomi, uh, maka kita lihat sumber-sumber penghasilan uh, kekuatan ekonomi itu dari mana. Nah, kita menggarapnya ke situ. Ya, dan itu sudah tepat ya kita masuk ke dalam sektor real, khususnya terkait dengan peternakan misalnya. Itu banyak hal yang kita bisa masuk di situ. Dan mungkin teman-teman lebih tahu daripada saya di produk halal di situ itu masya allah ya kalau dikelola bagus saja banyak sekali dari produk-produk halal yang bisa kita garap di sektor peternakan ini jadi mungkin beberapa hal dari etika dari gambaran-gambaran bagaimana cara apa namanya bagaimana gambaran suatu wirausaha bisnis ekonomi itu dalam Islam Bagaimana etika-etika dan adab-adabnya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala uh, Menjadikan kita semua Sebagai orang-orang yang Mendengarkan ucapan kemudian Mengikuti yang terbaiknya Dan semoga apa yang diterangkan dari Pikih dan pembahasan di uh, Kajian ini bermanfaat untuk semuanya Dan saya kembalikan untuk Kepada moderator untuk uh, Kelanjutan dari sisi tanya jawab Ya Allah ta'ala alam